SpongeBob, kau tahu aku pikir aku akan tetap di sini sebentar. Ini hari yang indah. Omong kosong, nak. Sebaiknya turun saja. Aku baik-baik saja. SpongeBob, sebaiknya kau turun dan datang ke sini segera. Jangan khawatir, akan kuturunkan dengan penemuan terbaruku, sesuatu yang bisa diperpanjang. Aku tinggal menekan tombol ini dan wow! Maaf, belum menyelesaikan semua kekusutannya. Jadi, apa ada yang punya ide? Minggirlah, aku yang menangani. Hai SpongeBob, apa yang kau lakukan jauh di atas sini? Ayo kita turun sekarang. Terima kasih Patrick, tetapi kau saja yang turun. Aku tidak mau melakukannya, terlalu jauh ke bawah. Oh, jangan khawatir SpongeBob. Teman lamamu Patrick punya rencana menurunkanmu dari atap ini. Sungguh? Iya. Lakukan saja apa yang aku lakukan. Lupakan Patrick, kupikir aku akan tinggal di tempat ini. Yuhu, SpongeBob, saatnya bangun. Pagi Tuan Krabs. Aku sudah menemukan solusi untuk masalah kecilmu, nak. Sekarang kau bisa memasak jika kau tidak bisa turun. Oh, terima kasih Tuan Krabs. Sekarang mulailah menghasilkan uang. Oh, panggangan, aku pikir aku tidak bisa melihatmu lagi. Sesuatu masih terasa tidak benar. Sempurna, sama seperti dapur lamaku. Aku siap. Squidward, pesanan sudah siap. Oh iya, aku terjebak di atap ini. Bagaimana caranya agar petis ini sampai ke pelanggan? Hei, tenang, tenang semuanya. Aku yakin kita bisa menemukan sesuatu yang tidak melibatkan kekerasan atau pengembalian uang. Tenang saja. Teman-teman, di luar hujan krabby patty. Apa? Aman. Aku pesan satu krabby patty dan minuman. Uangnya? Ya... Ini dingin. Aku membayar untuk makanan panas. Ayo, aku harus membuat tempat makan di sini. Kau tahu lah, awalnya aku kira kau hanya pecundang payah, cengeng, dan juga konyol. Tapi restoran atapmu banyak pelanggan yang datang ke sini, membuat bisnisku melambung tinggi. Kuharap kau bisa membujuk Squidward untuk bergabung. Akhirnya tempat ini memiliki kelas. Aku bisa menikmati bekerja di sini sekarang.